Garpi Review episode 6. Mie goreng rasa Korean spicy cheese dari Best Wok. Ini aku beli di Superindo, harganya sekitar 4.000. Oke, langsung aja kita masak. Menurutku rasa kejunya agak ketutupan sama seasoningnya, tapi pedasnya oke. Meskipun ya aku cuma nuangin setengah bungkus, tapi kalau kalian mau nuangin full satu bungkus kayaknya masih aman sih. Free cheese lebih enak, tapi tidak bakal aku kasih 1 bintang alias 8/10. Dap ya.